Oke, kali ini kita mau makan di mobil. Kita habis beli martabak boga rasa. Lihat nih. Sepintas melihat martabak ini, biasa saja sih. Nggak ada bedanya dengan martabak-martabak yang dijual di tempat lain atau oleh pedagang yang lain. Lihat saja. Namun, begitu dia kasih topping, ini yang berbeda. Wah, gila. Semuanya dikasih banyak. Bahkan meleleh banget. Hai, malam ini lagi ada di martabak boga rasa. Martabak izin waktu kita dulu masih belum menikah. Lokasinya ada di Jalan Siliwangi Kuningan, ya dekat-dekat menuju taman kota lah. Kalau dari Cirebon ini sebelum Suryato Serba. Nih, pernah makan martabaknya nih. Gede banget, sempurna banget, enak banget. Setelah ini dikasih topping, ini dikasih margarin dulu, kemudian ini nih, lihat potongan atau serutan dari kejunya, banyak banget, serius banyak banget, sampai tumpah kemana-mana deh. Ini banyak banget, dan ini kemudian dikasih coklat, coklatnya juga luar biasa banyak banget. Kita emang pilihnya yang dicampur ya, nggak setengah-setengah. Dan ini nih, susu kalengnya. Saya lihat-lihat sih satu kaleng hanya untuk dua martabak. Artinya banyak banget, gila, banyak banget. Lumer kemana-mana. Jadi martabak Sulumer ini kalian bisa dapetin di Jalan Siliwangi, Kuningan. Oke, kali ini kita mau makan di mobil, kita habis beli martabak boga rasa. Lihat nih, martabak paling parah emang ini, paling parah. Karena lumernya luar biasa. Kita beli hari ini yang coklat keju. Dan ini bentuknya nih, kita lihat. Ini dia bikinnya, wow, kayak apa namanya, susu satu kaleng itu kayaknya cuma buat dua martabak deh. Gila ini, tuh, lumer banget. Wow, panas. Kejunya itu, kejunya. Kita cobain. Enak banget. Ini adanya di Jalan Siliwangi menuju ke Taman Kota Kuningan. Enak banget, mesti dicobain.